menyebarkan Islam dalam kalangan masyarakat Arab. Oppa Malaysia Style. Oh no. Oppa Malaysia Style. Dia sepertinya peminat lagu dari Korea, guys ya. Oppa Gangnam Style. Oppa kepala kau. Oke, Rek, sebelum kalian menonton video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Cak Lonjong. Thank you, Rek. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, ada saya di sini, Cak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. So, sengaja memakai tanjak agar handsome sikit lah, guys ya. Oke, Re, seperti yang kalian tahu, Agspedia telah mengupload video terbaru. Dan kalau tak silap, minggu kemarin aku tidak sempat untuk mereaction video dari Agspedia. Dan seperti biasanya, kalau Agspedia mengupload video terbaru, ada ramai sekali kawan-kawan yang meminta saya untuk mereaction video terbaru dari Agspedia, guys ya. Siapa saja, Cak? Contohnya seperti ini, Re. Sepertinya cukup lawak, guys ya. Oke, kita akan tengok seperti apa videonya, guys ya. Dan ini tajuknya adalah 30 jawaban budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia part 6. Oke, kita akan coba tengok seperti apa videonya. Dan oh ya, guys ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat dulu, Rek ya. Oke, kita akan tengok seperti apa video dari Agspedia yang terbaru ya. Hello guys. Sebelum ni, kami dah buat jawapan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia part 1 hinggalah part yang kelima. Ini part 6 ini. Masih ramai lagi yang minta untuk part seterusnya. Oh. Jadi dalam video ini kami bawakan korang 30 jawapan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia part 6. Sila subscribe, like dan komen dalam video ini, okey? Subscribe, guys. Nyatakan 4 zaman utama yang terdapat dalam prasejarah. Zaman air batu. Zaman Neolitik. Neolitik. Zaman dinosaur. Hah? Zaman orang gila. Mana ada zaman orang gila? Berdasarkan gambar-gambar, berikan jawapan dalam ayat yang penuh. Tulis jawapan yang disediakan. Okay. The bus is late. Answer. Tenang is good. Yes. He's chasing the bird. Answer. Cat eat bird. Monyet. Kenom. Monkey harusnya ya. Kenapa? Monyet. 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 Aduh. Senarakan sikap kepribadian mulia dalam gambar di atas. Memberikan makan kucing. Makanan kepada kucing yang tinggal di tepi jalan. Menyayangi kucing yang tiada sumber makanan dan tempat tinggal. Tidak mengalah kucing dari tepi jalan raya yang menjadi tempat menetap. Melayan semua kucing di sana dengan adil dan sama rata. Waduh. Ini kucing atau masyarakat ini, guys ya. Melayani semua kucing di sana dengan adil dan sama rata. Waduh. Seperti para-para politikus politik ya. Melayani semua rakyat di sana dengan adil dan sama rata. Waduh. Azim sakit perut, telom gang keluar pat atas rumah. Adam paget meter badam. Asima Min jual sayur-sayur. Alif Dola. Alif Dola. Peribahasa yang bersesuaian dengan gambar ialah bagai anak beranak membaca surat khabar. Bagai anak beranak membaca surat khabar. Anak beranak ini apa maksudnya ini? Aduh, adik beradik, oke. Anak beranak, kenapa harus anak beranak? Pasangan kromosom yang manakah menentukan jantina individu? Kromosom XY. Nyatakan jantina bagi individu ini. Lelaki. Namakan penyakit yang dihidapi oleh individu di atas. Gila kot. Lelaki tu sakit apa?
Berikan sebab kepada jawapan anda dalam C1. Tiada gambar individu pun. Nyatakan satu trait khusus bagi individu ini. Siapa? Apakah sebab utama untuk mendapat ketidaknormalan seperti ini dalam seseorang individu? Bapa ni isap batu. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Bagaikan harimau pengsan bila tengok pocong. Bagaikan pocong pengsan bila tengok harimau. Harusnya kan harimau mati meninggalkan belang, ya kan? Manusia mati meninggalkan apa, guys? Ya, kawan-kawan tahu lah, jawab sendiri ya. Tapi ini kenapa begini jawabannya? Bagaikan harimau pingsan bila tengok pocong. Pocong mana juga ini bila lihat harimau boleh pingsan ini. Oke, next. Aduh, gila ini aku. Kekuatan, baik hati. Hah? Kelemahan, terlalu baik hati. Waduh. Jawapan siapa itu? Masuk tak cukup. Ai, 2.5 jam tak akan tak cukup. Nak berapa lama lagi? Masa tak cukup, guys. Mengapakah British berminat meluaskan kuasa di Pulau Pinang? Mempunyai banyak restoran nasi kandar yang sedap. Iya. Ini lawak ini. Emang kalau anak zaman sekarang itu tahunya ya, fahamnya mereka itu di Pulau Pinang itu restoran nasi kandar banyak sekali, guys. Gak ada yang salah dengan anak ini ya, pandai ini dia. Karena dia melihatnya di masa sekarang, guys ya, restoran nasi kandar itu banyak di Pulau Pinang. Apakah benda ini? Rice cooker? Rice cooker. Rice cooker. Arahan, namakan alatan perkebunan di bawah. Mela, Mekep, Megato. Megato? Babi. Batung. Megato. Saro. Kereta Soro. Cacong. Ini kenapa babi? Setiap umat Islam wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jelaskan maksud iman dari segi istilah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa Maha Kuasa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Ai, macam lirik lagu je ni. Iya. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Harapkan ayam, kapur ku hilang, ayam ku lari. Oh no. Huraikan satu eksperimen untuk mengkaji hipotesis di 10A berdasarkan kriteria berikut. Tujuan eksperimen, untuk menguji kita semua. Huh? Mengenal pasti pemboleh ubah. Ubah apa? Senarai alat dan radas. Tekan das dalam alat apa? Kaedah. Kedah belah mana? Penjadualan data. Kaedah. Mesej, hey. You mobile, Selcom. Kaedah. Kaedah, bukan Kedah. Kaedah. Kedah itu nama negeri. Atau Digi. Bagaimanakah posisi duduk pada tahiyat akhir? Boleh digambarkan? Tahiyat akhir. Ada yang gini. Ngapa? Wow, ini betul ini. Ini betul. Penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW telah menimbulkan reaksi menerima dan menentang daripada masyarakat Arab. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam? Opa Orinhu style. Hah? Mengapakah sebahagian masyarakat Arab menentang penyebaran Islam? Opa Arab style. Opa Islam style. Bagaimanakah masyarakat Arab menentang penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW? Opa Johor style. Opa Sarawak style. Mengapakah Islam akhirnya diterima oleh masyarakat Arab? Opa Singapura style. Opa kampung style. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam dalam kalangan masyarakat Arab. Opa Malaysia style. Oh no. Opa Malaysia style. Dia sepertinya peminat lagu dari Korea, guys ya.
Opa Gangnam Style. Opa kepala kau. Opa kepala kau. Tulis peribahasa yang sesuai dengan gambar yang diberikan. Penerangan: orang yang suka membaca buku. Jawapan: ulat itu sedang membaca buku. Ulat itu sedang membaca buku. Ini kutu buku maybe, atau ulat buku ya. Kawan-kawan boleh inilah koreksi saya ya. Jawab semua soalan dan gunakan ayat jawapan yang lengkap. Dinasti Han terbagi kepada dua tahap, iaitu Han awal dan Han akhir. Nyatakan pusat pemerintahan Dinasti Han pada tahap berikut. Namakan dua tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa tamadun India. Han awal, YB Muhyiddin Yassin. Han akhir, Mahathir. Apakah sumbangan Maharaja Shi Huang Di dalam tamadun Cina? Memberikan derma. Jelaskan aspek pendidikan dalam tamadun Cina ketika zaman Dinasti Qin. Belajar. Belajar. Dinasti Han. Menyanyi. Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Tumbuk muka pecah muka. Tumbuk batu patah jari. Beli udang di kedai, kedai tutup. Buah tangan. Sepakat membawa berkat. Sayang anak tangan-tangankan, sayang isteri berikan emas. Nyatakan dua pendapat sejarawan tentang kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. Astro Arena. Astro Ria. Berikan masuk konsep berikut. Ordi Kosmos. Order Surat Khabar Kosmos. Monumen. Minuman. Minuman. Senarakan dua bentuk monumen yang dibina oleh kerajaan awal di Asia Tenggara setelah kedatangan agama Hindu dan Buddha. Tokong. Kuil. Nyatakan dua pengaruh kesusasteraan India terhadap kesusasteraan di Asia Tenggara. Dipavali. Divaraja. Dipavali. Itu salah satu acara setahun sekali ya, adat dari kaum India, Dipavali ya. Nyatakan dua adab ketika menziarahi jenazah. Memberi makanan kepada jenazah. Hormat. Nyatakan satu Suruhanjaya yang bertanggungjawab dalam urusan pilihan raya di Malaysia. Najib. Najib lagi. Tolong buka berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Bagai rusa dibelah empat. Namakan dua objek lain yang diperbuat daripada tumbuhan. MH44. MH524. Nyatakan satu maklumat penyiasatan di atas. MH018-2846-771. Itu nomor siapa? Penyiasatan di atas. Apa ni, tak tahu. Jawapan yang sangat jujur ya dari anak-anak. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan situasi dalam gambar tersebut, tulis dua peribahasa yang sesuai. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Harapkan betul lah. Arnab, Arnab curi duit. Lastnya kenapa begitu? Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit ya kan? Ini kan mengajarkan untuk kita dari masa kecil, masa dini itu menabung guys ya. Ini kenapa begini? Aduh, las-las. Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Hidup segan, mati tak mahu. Kali ini cukup lawak guys ya. Ya, jawaban yang sangat jujur ya dari beberapa anak ya. Oh no. Jawaban yang sangat jujur ya, tapi mungkin bagi kita orang dewasa ini agak pelik sikit lah. Oke, Rek, cukup. Saya sudah tidak kuat lagi ya. Kering ini tenggorokan saya ini. Aduh, ya Allah, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Rek ya. Aduh, misa ini sampai miring-miring loh ini misa ini.
sampai mau lepas. Oke, Rek, sepertinya cukup sudah untuk video saya kali ini ya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan tadi yang sudah berkongsi ya di DM Instagram saya ya. Thank you sekali lagi. Dan seperti biasanya, Rek ya, kalau ada kesalahan kata-kata saya atau sikap mungkin ya dalam awal video sampai di akhir video, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Rek ya. Dan ya, jika ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction di next video selanjutnya, seperti biasanya, Rek, kalian boleh follow Instagram dan juga Facebook saya, dan mungkin TikTok juga ya. Nah, ini dia ya. Dan akhirnya saya Cak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia. I love you Indonesia. Bye bye, Rek.